Indonesia bakal menjadi pusat mobil listrik di dunia. Ya, saya jadi ingat lah dulu ketika Presiden Joko Widodo dengan tegas men-stop ekspor biji nikel. Dan itu pun akhirnya membuat peluang besar Indonesia untuk menjadi pusat mobil listrik. Ya karena apa? Karena dengan stop ekspor biji nikel dan lain sebagainya, Indonesia akhirnya memiliki 80% bahan baku baterai sel mobil listrik, yaitu nikel, kobalt, aluminium, dan mangan. Dan hanya 20% yang diekspor untuk membuat baterai mobil listrik ini. Bayangkan, 80% sudah tersedia di Indonesia, di dalam negeri. Makanya tidak heran lah para investor di negara-negara lain berbondong-bondong untuk menanamkan investasi untuk mobil listrik di Indonesia. Ya, di mana market di Indonesia juga sangat besar, sehingga investor melihat peluang ini dan akhirnya juga menanamkan modalnya di dalam negeri. Dan yang paling membuat investor ingin berinvestasi di Indonesia yaitu adalah kemudahan berusaha di Indonesia. Pasca pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memangkas birokrasi perizinan. Jadi kemungkinan itu juga yang membuat investor berbondong-bondong masuk ke Indonesia. Juga diketahui investasi mobil listrik bernilai sangat fantastis, yaitu mencapai 123 triliun. Investasi tersebut berasal dari 7 negara seperti China, Eropa, dan salah satu negara di Asia Tenggara. Ya semoga sajalah rencana besar ini bisa berjalan dengan semaksimal mungkin dan berjalan dengan lancar, sehingga di Indonesia untuk membeli kendaraan mobil listrik ya tidak terlalu mahal, sehingga masyarakat kecil bisa menikmati mobil listrik. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Tak menyangka Indonesia bakal jadi pusat mobil listrik dunia. Indonesia bakal menjadi pusat produksi mobil listrik di masa depan. Pabrikan mobil asal Jepang dan Korea sudah mengonfirmasi bakal menambah nilai investasi di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, nilainya mencapai puluhan triliun rupiah. Mereka bukan hanya mau berinvestasi di mobil biasa, namun juga di mobil listrik. Beberapa waktu lalu, saya sudah melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak Toyota dari Jepang, di mana pihak Toyota sudah berkomitmen kepada saya, Kementerian Perindustrian, bahwa mereka akan mulai melakukan investasi sampai 3 tahun ke depan sebesar 28 triliun, kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dalam konferensi pers akhir tahun 2020 yang lalu. Investasi terbesar itu bakal mencakupi pada beberapa merek di bawah Toyota Group, yakni Toyota, Daihatsu, dan Hino. Mereka akan membangun produk-produk hybrid, plug-in hybrid, dan mereka akan membangun satu jenis full electric vehicle yang rencananya produksi 2023, jelas Agus. Perusahaan lain yang bakal menanamkan investasi besarnya adalah PT Honda Prospect Motor, yakni dengan nilai 5,1 triliun. Tujuannya yakni dalam mengembangkan model baru kendaraan roda 4 dan pengembangan R&D dan pengembangan dan pengalaman industri komponen. Sayangnya, Agus tidak menjelaskan apakah nilai investasi sebesar itu bakal juga masuk ke pengembangan mobil listrik. Selain itu, ada juga Hyundai yang juga berkomitmen menanamkan modalnya sebesar 21,8 triliun. Pendanaan itu bakal terbagi menjadi dua periode. Pertama adalah tahap 1, yakni di 2020 hingga 2021, di mana bakal ada pencairan dana sebesar 703 miliar dan tahap kedua, yakni 2021 hingga 2022, sebesar 805 miliar. Diketahui raksasa otomotif Jepang mulai tertarik mengembangkan kendaraan listrik di Indonesia. Mulai dari Toyota hingga Mitsubishi, rame-rame menambahkan suntikan modalnya ke Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Salah satu hasil dari pertemuan antara Kemenperin dengan beberapa prinsipal otomotif di Jepang pada Maret 2021. Kemarin adalah tercapainya komitmen investasi dari berbagai produsen. Mereka komitmen membangun kendaraan berbasis listrik di Indonesia, papar Agus dalam acara Investor Daily Summit 2021. Dalam paparannya, Toyota Motor Corporation memberikan komitmen investasi sebesar 63 triliun hingga 2024, akan masuk sebanyak 28,3 triliun. Toyota akan memproduksi 10 model mobil listrik hybrid, termasuk 5 model plug-in hybrid
Disebutkan juga, Toyota akan membantu membuat produk nasional kilang menjadi mobil listrik hybrid di 2022 serta memproduksi baterai elektrik finisial Lexus UX300e di tahun yang sama. Kemudian Honda Motor Company berkomitmen menyuntik dana sebesar 6,2 triliun dan akan masuk 5,2 triliun hingga 2024. Mereka akan memproduksi Brio, Mobilio, dan model mobil listrik hybrid. Selanjutnya, ada Suzuki Motor Corporation yang memiliki komitmen investasi sebesar 21 triliun dan akan masuk 1,2 triliun. Di awal, mereka akan memproduksi Suzuki R3 mild hybrid di tahun 2022 dan Suzuki XL7 mild hybrid di tahun 2023. Sementara itu, Mitsubishi Motor Corporation memberikan komitmen investasi sebesar 11,2 triliun hingga 2024. Nantinya, Mitsubishi akan memproduksi Expander Hybrid di 2023. Dalam paparannya, disebutkan akan ada ratusan negara yang menjadi pasar ekspor produk-produk tersebut. Dari investasi-investasi tersebut, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 9.000 orang. Agus menjelaskan, Indonesia sudah menetapkan roadmap industri kendaraan listrik. Targetnya hingga tahun 2030 akan ada 600 ribu mobil listrik yang diproduksi di Indonesia. Pemerintah juga memperkirakan pembelian kendaraan listrik roda 4 akan mencapai 32 ribu unit, sedangkan untuk kendaraan roda 2 mencapai 398 ribu unit di tahun 2030. Dalam angka pengembangan elektrik finisial, ditetapkan roadmap di 2030 di tahun itu produksi kita targetkan akan 600 ribu unit untuk roda 4 dan roda 2 mencapai 2,5 juta unit, papar Agus. Keinginan pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat ekosistem mobil listrik dunia mulai terwujud sebab aliran modal mencapai 8,7 miliar US atau setara dengan 123 triliun. Di sektor tersebut akan masuk ke negara kita bertahap hingga paruh pertama tahun depan. Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan nilai itu untuk investasi mobil listrik dan komponen penunjangnya, baik dalam bentuk baterai sel, produser, maupun katoda. Nilai ini belum termasuk investasi konsorsium Hyundai LG dan Indonesia Battery Corporation. Konsorsium Hyundai LG dan IBC sedang membangun pabrik baterai mobil listrik di Karawang, Jawa Barat dengan nilai 1,1 miliar US. Rabu 15 September yang lalu, Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking pabrik yang digadang-gadang sebagai pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia dan Asia Tenggara itu. Investasi sisanya 8,7 miliar US adalah gabungan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri yang akan direalisasikan pada Desember 2021 sampai dengan awal 2022, kata Bahlil dalam konferensi pers. Menurut Bahlil, pada Desember 2021 pabrik prekursor dan katoda akan memulai groundbreaking. Nilai investasinya mencapai 5 miliar hingga 6 miliar US. Karena itu, ia berharap di tahun 2023 mendatang seluruh ekosistem mobil listrik mulai hulu hingga hilir akan mulai melakukan tahap produksi. Bahlil mengungkapkan, ada tiga hal yang mendorong aliran modal dalam ekosistem mobil listrik masuk ke Indonesia. Pertama, Indonesia merupakan market yang besar, sehingga investor melihat akan lebih efektif membuat pabrik di dalam negeri. Kedua, Indonesia memiliki 80% bahan baku baterai sel mobil listrik, yakni nikel, kobalt, aluminium, dan mangan. Hanya 20% komponen lainnya, yaitu litium, masih impor. Ketiga, kemudahan berusaha di Indonesia pasca pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah memangkas birokrasi perizinan. Inilah yang membuat investasi jauh lebih efisien dan efektif. Yang mau investasi ekosistem mobil listrik ke Indonesia tersebut dari 7 negara seperti Cina, Eropa, dan salah satu negara di Asia Tenggara. Nanti akan kami umumkan, sebut Bahlil. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia terkait ekosistem mobil listrik lewat pembebasan pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan pemerintahan PP nomor 74 tahun 2021. Beliau ini diteken oleh Presiden Joko Widodo dan akan berlaku mulai tanggal 16 Oktober 2021.